Halo teman-teman, Bang Dodex balik lagi nih. Ini kita ngambil si Frey aja kali ya. Kita udah lama juga nih nggak main Weapon Master bro. Cuman ini random, rencana kita awalnya main Weapon Master ya. Oke. Kita dikasih ini. Ya udah kita farming dulu ya. Kita ngambil item spell apa yang dikasih sama creep ini, brother. Nah, jadi kita pakai commander requestan dari teman kita lagi nih. Bang, lu udah lupa pakai commander Aegis skill 3. Nah, soalnya kita kan udah sering banget nge-spam pakai commander Austus, teman-teman. Jadi ada salah satu teman kita ngingetin commander kesayangan kita nih, Aegis Prikityu. Gue nyebutnya ini sih Aegis Prikityu. Soalnya dia imut banget. Dia kayak burung, teman-teman. Cuman enggak tahu nih, burung apa robot gitu kan. Oke, kita dikasih inspire atribusi pet purify, nanti kita ambil ya. Ini nggak usah kita ambil. Ada card. Tapi ngapain juga ya caranya. Kalau biasanya gue pakai G3 nih teman-teman, gue itu selalu main open fort. Kita keluarin aja lagi ya, soalnya kita butuh kristal teman-teman. Jadi di setiap fight box pertama itu wajib ya kita dikasih kristal kayak gitu loh. Nah, cuman saran gua, kalian nggak perlu tiru cara bermain seperti ini. Sayang banget darahnya kayak gitu loh. Cuman kalau kalian udah sering banget ya main-main kayak gini, ngutang-ngatik atau ngulik-ngulik combo sinergi, ya nggak apa-apa kayak gitu guys. Nah, gua selalu menyarankan kalian ya, nggak usah pedulikan menang atau kalah, yang penting kalian puas bermain kayak gitu loh. Setiap sinergi itu kalian satukan, apapun itu yang nggak masuk akal satuin aja semua, jadi seru kayak gitu bro. Ada Mia 3 Aldous, nanti kita sikat ya. Oke, kalem dulu, yang penting kalau kita aman bro. Oke, cakep, mereka nggak ada yang main open ya. Kita udah lama banget nih nggak pakai commander kesayangan nih bro. Ngomong-ngomong, commander kesayangan kalian apa cuy, jangan sampai nggak ada lo ya. Gua sendiri commander Aegis itu urutan pertama tuh, yang kedua itu Austus, yang ketiga itu Ria, yang keempat AB. Nah, kalau kalian teman-teman, apa commander kesayangan kalian untuk nge-push magic chest? Ntar kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai dulu kita menunggu lawan-lawan kita ini mereka. Tapi resikonya darah kita kayak cerit bro, mau nggak mau apapun kristalnya nanti kita ambil ya. Kita ambil dulu semuanya. Wise choice. Gak blazing. Oke, ada Aldous lagi. Ada Yin, nanti kita sikat bro. 8488. Main apa sih dia? Bawanya main Astro nih, atau main Weapon Master. Kalau si Gundul ini, dia mau main Archer. Oke, kalem aja, santuy. Cuman ini belum pasti teman-teman, kita mau mainnya apa ya, tergantung kristal apa yang kita dapat kayak gitu loh. Ada teman si Oh My Pink, buset sakit banget loh, tinggal 62. Ini mau nggak mau kita harus bisa comeback teman-teman, soalnya kalau di mid game itu udah mulai sakit, powernya itu bisa di atas 20-an. Nah, kalau di ronde pertama kayak gini tahap perencanaan, biasanya power yang diberikan itu di bawah 20, jadi kita harus hati-hati ya. Nah, ntar sebelum fight box, gue selalu ngasih tau sama kalian langsung naik level, oke? Ini kita ambil dulu sama si Jin sama ini. Apakah yang dikasih? Ada Gunner, langsung kita sikat cuy. Kalau kita duetin sama Archer, Archer itu udah di nerf. Gak usah kali ya. Ntar dulu, siapa tau dapat blazing kayak gitu kan. Kita lihat ya. Helcar blazing gak nih? Please. Ya. Kita jual aja kali ya. Ini juga, ini juga. Ini juga. If you need a new speed, the labyrinth shall never fall. Gravitate to some rules. I admire their courage to take my bullets. Kita aktifkan wrestlernya. Kita kasih sama si Aldous. Oke. Kita ketemu lawan si Ghost. Di situ dia mau setup karena Archer pakai minion skill 1. Harusnya dengan begini kita masih lebih tebel dibanding dia.
Super banget ya. Oke, cakep. Gold kita juga nambah. Cuman berhati-hati nih kalau di late game nih, nggak tersentuh itu warnanya. Oke, cakep. Berarti kita dipaksa main gunner, teman-teman. Bentar ya. Not one shot. We can do it. Kita paksa dulu ya. Kita buat hero kita gendut-gendut, bro. Kita roll sampai bawah aja. Let's see who has the last laugh. Nah, cakep. I'm not that one. Come a little closer. Ya ampun. Keep it up until you're as brilliant as can Jawhead get hurt? Let's make this quick. Kita kasih inspirernya. Siapa blazing loh? Buset, sakit banget, cuy. Padahal udah gendut-gendut gua ya. Duit kita 9, harus kita jaga, berarti ini kita cuma tinggal 51, berbahaya banget, bro. Gak blazing loh, konyol banget ya. 18. Ayo dorap, kita jual aja ya. Oke, kalem, santuy. Pokoknya kita dipaksa main gunner, cuman kita nggak tahu nih arahnya mau kemana. Ya semoga aja kita dikasih item physical atau defense ya. Itu penting banget, bro. Pokoknya gue selalu ngingetin kalian, kalau kalian lihat domi atau blade armor, itu aja dulu diambil, kayak gitu guys. Itu penting banget, cuy, di late game. Harapannya kayak gitu aja ya. Albert aja deh. I'm not that whiny girl anymore. Ya. Wow, the outside world is quite a mess. Blazing. Bentar ya. Ini sebenarnya udah bisa buat 6 nih. What a stupid thing. Langsung nge level aja. Bentar ya, nanti jual aja. Udah kita adus nih, kita jual aja. Wah, cakep banget, kebetulan banget kita menang di sini. Ini kita berharap dapat blazing nih, teman-teman. Power kita 29 loh. Cuman kita imbang juga sama mereka, cuy. Ya, semoga dapat blazing ya. Semoga aja kayak gitu konsepnya. I'll hunt you to the ends of the earth. Kita aktifkan dulu kali ya 6 gunner ya. Oke, cakep banget. Yang penting kita di sini dapat cuan, teman-teman. Kita melawan si Andre ya. Dia juga ada gendut-gendut. Wah, ini kan kita kalah lagi nih, bro. Oke. Cakep banget. Hampir aja, bro. Bentar ya. Ada Claudio, cakep banget nih, bro. Ambil aja langsung. Kita kasih itemnya sama si Claudio. Oke. Power kita 42.
Semoga dengan begini kita masih bisa bertahan ya. Semoga aja kayak gitu konsepnya. Kita akan melawan si Ghost lagi. Nah, dia udah mulai gendut nih. Tapi harusnya sih kita masih menang bro. Edan kalah dong. Double armor dia. Oke, damage yang diberikan 8 enggak terlalu sakit. Nah, kuncinya di sini nih, di field box kedua ya. Semoga ada kristal. Semoga aja kayak gitu, cuy. Apa ya? Dia aja deh ya, kita ambil ya. Nah, kalau pakai AG3 itu teman-teman, kalian itu harus berani ya, harus berani ngutak-ngatik combo kayak gitu loh. Kuncinya di situ sih, kalau kalian pengen memaksimalkan AG. Not knowing oneself, that's the worst. This girl right here dresses to kill, literally. Okay. Satu loh. Harusnya sih masih bisa bertahan sedikit loh ini loh. I don't mind getting my hands dirty. Tapi kalau lawan kayak gini sih, kayaknya sih kita kalah lagi nih. Tuh, sakit banget tuh, masih bintang satu. Aduh. I'm super happy with my cyborg buddy. The time is now. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. Keep it up. Until you're as brilliant as me. Kabel aja loh. Kita paksa dulu ya. Ada Cloud. Me? A thief? No. I'm only borrowing. Locked and loaded. Bang bang. We can do it. Always ready to prove my dominance. Oke. Dia masih kurus-kurus. Harusnya sih masih bisa. Oke, cakep. Cuman berbahaya banget nih bro. Udah mulai sakit banget lagi mereka. Udah jadi loh semua loh. Gila, udah jadi semua cuy. Wow, ini berbahaya banget bro. Bentar ya. Duh, gak nongol lagi. Nah, ada Papa Franco nih. Real fighter never runs. I don't bend or break. Bentar ya. Selesai aja kita jual. Ini nih, kita berharap kristal ini nih. Kristal dari grip ya. Apapun kita sikat teman-teman. Please. Ya, masih ada harapan kita teman-teman untuk comeback nih. The Labyrinth shall never fall. Kita pencet dulu. Please. Buka dia, cakep. Kita kasih satu. Ini masuk. Oke.
Nothing can ever heal me from the wounds of disaster. Harusnya kuat ya. Oke, kita ketemu lawan Eva di sini. Dia masih kurus-kurus, harusnya sih kita masih kuat, bro. Oke, cakep-cakep. Ini Cloud kita harus bintang 2 nih, biar kita bisa aman. Semoga aja blazing ya. Kita belum ada blazing nih. Aduh, berbahaya banget. Darah kita tinggal 34. Nah, please. Ya ampun. Wow, priceless. Come a little closer. Please. I'm not that whiny girl. You do. Eye on the target. Bentar. Oke, kayak gini dulu aja kali ya. Nah, ini dapat Leo nih. Oke, cakep banget. Harusnya masih bisa. Nice. Wah, babi katanya. Kita kasih jempol dulu dia. Padahal kita udah stres loh. Aduh, bentar ya. Nah, please. Oh, bentar. Ini kita jual aja. Please. Cakep. Kita ambil lagi Claudenya. Kasih lagi item. Ini kita balikin. Kita jual, ini masuk. Who would recognize someone as weak as you? Ini level aja langsung, kita aktifkan 6, kita ngambil yang best. Kita jaga-jaga teman-teman. Ini berbahaya banget soalnya. Harusnya dengan 6 gunner, 6 wrestler, kita tempat banget nih. Wah, cuma warnanya di situ masih ada shield. Oke, shieldnya udah hilang, harusnya bisa menang nih. Cakep. Hampir aja, bro. Pet box ketiga nih. Cakep pada wrestler, bro. Kita sikat. Nah, kayak gini kan enak nih. Cuman kita harus hati-hati. Tapi sebenarnya kita masih agak pede ya, dengan bantuan wrestler teman-teman. Kita jual. Please. Oke, ada Beatrix ya. Ini kita kasih wrestlernya 1. Double SP aja kali ya. Oke. Power kita 97. Hampir aja. Hampir kita keciduk. Oke. Capek dulu kalau kayak gini lawan Hyper Master juga mah. Kalau udah ada wrestler aman harusnya tuh. Kenal lo. Mamam tuh. Jual aja. Oke. Kita ambil. Oke, ada Gatot. Please. Cakep nyol. Kayak gini kan mantep nih. A defender and a warrior. Nah, satu lagi ya. Boleh kita kasih 1 itemnya. Udah.
kita ketemu lawan Suki-chan. Kena lu. Aduh buset, Astro ini emang. Kasih tahu dia. Mamam tuh. Hampir aja bro. Suki-chan. Dikasih jempol kita ya. Bentar ya, bentar-bentar ini berbahaya, ini berbahaya. I don't bend or break. Clear the wicket without remorse. Gatot lagi, enggak mungkin bintang 3, coy. Kita nyari si Chou, dari tadi si Chou kita jualin ya. Ntar Chou-nya kita ganti sama Aldous ya. Ini gue berharap kita dapat satu kristal sih. Tapi jangan wrestler lagi. Kalau bisa sih Kadia teman-teman. Atau Gunner ya. Chris. Krip. Tolong aku krip. I love you. Begitu. Nah, cakep. Mortal aja. Nah, kayak gini ini kita jual aja si Layla. Kita kasih satu gunner-nya. Kita masukin. I kill whoever I want to kill. Kita cari dulu blessing. Please. Nah, blazing dia. Oke, dalam dulu. Oke. Putar. Tinju lo semua. Ini Beatrice kita buat bintang 3 nih teman-teman. Eye on the target. Kita cari. Nah ini dia. Kita ganti. Ini kita kasih gunner-nya. Oke, cakep. Apakah kita bisa 4-6? It would take an army to stop me. Please, kasih aja lagi gunner-nya. Oke. Kita ketemu lawan mirror-nya Suki-chan. Ini berbahaya banget nih. Kena lu semua lu. Jebret. Oke. Ini kan sebenarnya kita bisa triple nih. 113. Masih mau blazing nih teman-teman. Ini ada Claude. Cakep. Bisa lagi nggak tuh? Wah. Kita kasih kadianya. Kita kasih pas sekali ya. Ini aja immortal yang ini kita kasih. Ini kita kasih. Oke. Nah. Oh, kena lu. Astro sialan. Gila. Jebret. Harusnya sih menang. Mamam itu 20 tinggal 4 darah lu. Tadi kita udah ngambil slot enggak sih? Belum kan? Ya. Om, slot dong. Oke, cakep. Ya, triple doang ini mah. Please. Not knowing oneself. That's the worst. Bentar ya. Ya ampun, bos. Oke. Nanti kita enggak usah gini aja dulu ya.
Kita ngambil yang drain biar lebih sakit. Kiri paling berat. Lancelotnya bintang 3. Ini kita taruh di depan aja kali ya. Kita tunggu 5 detik teman-teman. Oke. I admire their courage to take my bullets. Dah. Ini triple nih. Semoga dia masih kuat. Ya. Gak kuat, ayo lanjut. Langsung pulang dong. Ya, tahu gitu tadi kita langsung roll habis ya. Pakai acara ampun bos segala loh. Tanggung banget, kurang hoki teman-teman. Gak 4-6 ya. Nah, ini dia line up kita teman-teman. Jadi kita kurang hoki banget ya. Kita bisanya buat triple doang nih. Tahu gitu tadi kita masukin Kak dia juga sekalian kan. Jangan ininya, ekerannya. Ya, tahu gitu tadi kita putar habis ya goldnya ya. Tuh, soalnya dia dapat 3 blazing. Kemungkinan kita masih dapat blazing satu lagi. Aduh, sial banget bro. Jadi ini nih requestan dari teman kita ya, pakai Aegis skill 3. Semoga kalian suka dan terhibur teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bang Dodex cabut dulu. Bye bye.